Bapak Haji Budi dan Tuan Segerasa meluangkan waktu nak kanggo tim paguyuban dan terus Kabupaten Kuningan dan kanggo Musbika, kanggo orang Korek yang atur nuwun itu lah. Cuman dari kita intinya gini Pak, dari kita paguyuban menanyakan langsung tuh dalam arti kata kita cross-check yang beredar harga naik itu dari mulai kapan? Terus dari pihak rekan-rekan banyak yang menanyakan tentang kok nggak ada surat pemberitahuan. Sedangkan banyak rekan yang menanyakan naiknya itu dari mana? Apakah dari solar? Apakah dari mana? Oke lah kita naik misalkan 50.000 dari pembelian, tapi harga jakuk dari 100.000 dikurangi. Karena bagaimanapun juga nasib supir itu hampir samalah, bahkan lebih cerik atau cerik sama nasib supir itu. Banyak yang mengeluh supir itu dipinta jakuk kadang 120 sampai 100 lebih lah intinya. Keuangan supir, uang makan supir juga nggak nyampe segitu dari per satu rit, tapi japuk sampai 120 sampai 130 gitu. Kira-kira ada sanksi enggak misalkan? Kalau misalkan ada sanksi, pihak supir harus melapor kemana? Kalau misalkan ada sanksi, pihak supir harus melapor kemana? Misalkan contoh kecil, ya operator ini dikasih uang 50.000, operator nggak mau, pengennya 100. Nah, itu kira-kira pihak supir bisa mengadunya kemana? Satu, yang kedua, kalau masalah untuk kenaikan, oke lah kita kata Pak Haji tadi harga paling standar Kabupaten Kuningan dibandingkan daerah lain. Satu, keduanya harus ada pemberitahuan karena gimana pun juga supir itu ditanyakan sama masyarakat. Contoh kecil, masyarakat banyak menanyakan, harga tetap lebih naik baik, pada kumasi, solar tenaik, tahun tenaik, itu kan bagi yang awam, bagi yang tidak tahu. Tapi kalau misalkan supir bawa satu lembaran, satu kertas dari pihak lokasi, mungkin bisa menjelaskan kepada masyarakat, kepada pembeli. Istilahnya, ya orang diberi lembaran surat di lokasi, mungkin masyarakat juga ada yang ngerti. Tapi kalau misalkan tidak ada, semacam isu-isu sekarang, banyaknya isu di grup dan truk, naik gitu kan. Ya, kita pertanyakan, naiknya dari mana gitu kan. Tapi kalau udah pihak pengusaha mengajukan surat, mengasih lembaran surat kepada pihak supir, seminggu dari sebelumnya oke, kita tanggapi, nanti kita bisa bersebar, entah ke material, entah kemana gitu kan. Tapi kalau misalkan sekarang, untuk naik, langsung pek, hari Senin naik, nah nanti supir bisa menjelaskannya tidak ke masyarakat gitu. Mungkin itu pagi dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Guru, mohon. Saya kira teman-teman yaitu mengenai operator yang masih nakal itu pokoknya Pak garansi dieurenkeun gitu. Garansi dipecat. Jangan lebih dari 50.000. Para supir kenal ya dengan orang. Karena sebetulnya yang dirugikan itu bukan hanya teman-teman supir yang di belakang yang antri, Pak. Ini pengusaha yang paling dirugikan besar. Karena aturan pasir hitam bisa diaduk dengan pasir kuning jadi sawo mateng itu kalau menurut itu si teteh media begitu. Abel. Ditertibkan karena itu harus ada perdesnya. Perdes yang tidak punya perdes berarti itu pungli Pak. Jadi itu saya sudah meminta kepada pihak Polres untuk ditertibkan. Karena yang punya Pak Usma ini Pak Kapolsek akan lebih apal gitu. Itu kan menyangkutnya berarti 4 desa ya Pak Kapolsek. Cibulan, Ciuri, Nanggela, Cipancur. Gitu. Jadi kalau yang beli ke Pak Us itu berarti ada 4 titik. 4 titik 2.000 kali 4 berarti. Nah, misalkan 8.000 ya. Ternyata di situ ada 8 titik kata Pak Us ya. 8 titik. Pak Us ada 8 titik. Itu kan jelas sangat merugikan para awak supir. Para supir itu. Itu bisa sampaikan ke pihak Polres gitu. Nanti pihak Polres bersikapnya seperti apa itu monggo karena itu sih urusannya kan berkaitan dengan undang-undang ya Pak Gunto dengan hukum. Maka Pak Tobi pamanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada harga naik kita sepakat. Ya, itu. Terus untuk harga per dam truk nanti mungkin Pak Haji Ayat akan menyampaikan atau Pak Sulis mengenai kenaikan mobil kecil dan mobil besar. Tapi sebetulnya ini sudah harga pertimbangan yang luar biasa.
Lalu ini minta di